Gertan hadir. Fiori. Hadir, Mister. Jessica. Hadir. Ya. Yeah. Leon. Halo, Leon. Jehuda hadir. Hadir, jadi. Kate. Hadir, uh, Thank you, Oke okay, Tiffany. Ya, yeah, Mister, oke. Okay. Okay, kemarin ada kesulitan kah dalam materi yang kemarin tentang apa? Kemarin masihan? Uh, oh, ya, yeah, menyanyi ya. Kemarin menyanyi lagu apa? Kemarin, sama Mister, itu tanyakan. Kasih lagu apa? You raise me up. Ada yang kesulitan enggak? Enggak ada toh? Oke. Okay. Ya, Mister senang sekali dari kalian waktu apa namanya? Aku. Misalkan kesulitan, kamu langsung jawab Mister, tanya. Mister senang banget. Jadi, santai aja. Enggak usah apa namanya, enggak usah... Uh, Sungkan atau apa, pokoknya kalau misalkan ada kesulitan atau apa, silahkan tanya Mister. Oke, okay? nah materi pada hari ini, kita masih seputaran tentang menyanyi, <tuh> tapi ini kita akan mengetahui apa saja yang harus kita perhatikan dalam partiturnya. Nanti, apabila ada kesulitan atau dalam pembahasan pembelajaran, nanti ada kesulitan, kamu langsung tanya aja Mister ini gimana gitu ya oke okay. meter langsung cara bentar oke hmm. oke okay. okay. kita akan belajar tentang singing musical symbols and music part itu song correctly ya Adi. kita akan tahu apa yang ada di dalamnya Partitur ya di dalamnya partitur musik e, bagaimana cara kita membaca dan seterusnya dan seterusnya kayak ya. perhatikan bagaimana kita untuk membaca musik apa simbol-simbol e, dalam musik ini nah ini yang dinamakan dengan yang pertama notasi balok ada yang tahu notasi balok banyak teori tahu notasi balok jelo Gak tahu? Tiffany? Tahu deh, masa? Enggak. Enggak, notasi balok. Ya seperti kayak kemarin ini, no. ini. Enggak. Nah, jadi bentuknya dia. Enggak. Ya, ini ada staff atau clef ada... apa namanya garis paranada. Nah, ada garis paranada. Nah, bentuknya bukan angka, tapi bentuknya adalah simbol-simbol not balok ini. Oke. Nah ini yang dinamakan dengan notasi balok. Jangan salah lo ya, kalau bentuknya angka nanti ada sendiri. Kalau ini namanya notasi balok. Oke. Okay. Jelas sampai sini? Gampang ya. Nah, yang berikutnya ini yang dinamakan notasi angka. Seperti apakah notasi angka? Nah, seperti ini. Bentuknya angka, beda sama notasi balok. Ini sol du ya. Na, sol mi sol sol du re mi bagimu negeri. Langsung dituntun sama notasinya. Kamu tinggal baca. Nah, kalau di dalam notasi balok, ya, di sini, Kak, kamu langsung bentuk ini. Nah, kamu harus bisa baca. Sol, sol, do, mi, do, re, do, la, sol, do. Bisa harus membaca dalam bentuk not balok ini. Nah, Mister, seperti ini nih cara bacanya gimana? Ada nanti tekniknya seperti kemarin yang Mister uh, sampaikan sebelumnya itu. Tapi nanti kalau misalkan kamu ingin belajar lagi, kita ulang lagi tidak apa-apa ya. Oke, nah perhatikan notasi balok seperti itu, notasi angka adalah seperti ini, bentuknya angka. Oke, gampang ya? Simple, loh, pinter. Nah. Terus, nah sekarang kita akan belajar yang namanya simbol musik. Ini banyak sekali bentuk-bentuk simbol musik ya. Ada clef, ada ini apa? Ini namanya apa? Ada yang tahu enggak? teori. Nah, ini. apa tuh, Mister? Tahu tidak ini namanya? Bukan notasi, ini kan namanya simbol musik. Ini harga berapa dah? Harga, harga berapa ketok ini? Hmm? Hello? Halo, Hello, Jessica? Tahu ini? Ini belum. Ini Tiffany. Belum Anthony ya, ini. Mister. Ya. Uh, Tiffany, Yang ini tahu enggak ini? Harganya berapa ketuk ini, Tif Gak apa-apa deh. Anthony. Ya, belum tahu, Mister. Belum tahu. Gak apa-apa, lupa. Oke. Okay. Mister kasih oh, kayaknya Namanya quarter note Quarter note betul Jadi hmm. satu ketuk Atau notasi seperempat pinter Oke okay. kalau ini Seperti apa Hmm Namanya apa ini Asap atau crash Betul pinter Kalau ini baiknya nya boleh dinyalakan tidak apa-apa Semuanya nanti biar disano. Ini yang namanya apa nih Jangan berdoa, kok malah berdoa begini. Wah, dilihat loh, ini namanya apa ini ya? Yuk. Ah, flat atau mall, ya flat atau mall. Oke, yang sering melihat notasi angka, nanti ketemu ini deh. Kalau sering melihat notasi angka, nanti ketemu ini. Yuk. Ya, ini bukan bukan manusia bermata satu ya, bukan ya. Tapi ini namanya apa? fermata. Jadi dia berhenti secara sesuai dengan yang dibutuhkan. Mau tiga ketuk, 4 ketuk, lima ketuk terserah. Oke ya. Paham ya? Seperti ini gampang kok ini. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang namanya staff. Tahu artinya staff? Bukan staff Nobel, bukan staffnya, bukan ya. Tapi staf ini nih, nah, tuh, garis paranada. Makanya di sini, dalam staf ini ada lima garis, perhatikan, dan empat spasi. Lima garis dan empat spasi. Ini yang dinamakan dengan, nah, tuh, lima garis, ada lima garis, ya. Satu, ini, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini dalam apa namanya? Dalam garis staff yang berikutnya spasi ini spasi satu spasinya spasi dua spasi tiga spasi empat atasnya nggak ada bawahnya juga nggak ada jadi ada lima garis dan empat spasi nah, ini dinamai garis paranada gampang ya Nah, ini clef. Ini adalah tanda untuk menentukan kita bermainnya nanti di mana. Ada pertanyaan sampai di sini? Hebat. Ini, grade 6 luar biasa ini. Oke, okay, good. Lanjut. Oke. Okay. Apa yang dimaksud dengan measure atau segment of music piece divided by vertical line? Jadi, ini adalah Nah, perhatikan yang dimaksud dengan measure Mana? Menurutnya Anthony, yang dimaksud dengan measure ini garisnya, yang garis ini, apa, apa yang garis mendatar ini, apa yang ini, atau yang mana? Pas? Yang yang vertikal yang 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 ini, vertikal ini. Ayo, Fiori, yang mana yang dimaksud dengan measure? Yang dimasukkan. ada dua serat-serat. Yang ada dua serat-serat ini? Iya. Ada dua serat gini ya. Iya. Oke. Kita lihat, yang dimaksud dengan measure ini adalah ini di dalamnya ini. Jadi di dalam, jadi kalau di dalam bahasanya kita itu disebut dengan bar. Jadi satu bar berarti kalau kita main seperti ini ada berapa bar? Tiga. Bar pertama, bar kedua, bar ketiga. Nah, di sini nanti ada bisa ada notasi baloknya nanti. Misalkan kamu memainkan di sini notasi balok ini sol, misalkan sama do. Terus ini nanti ada fa, ya toh? Terus ini mi, terus ini nanti ada sol lagi, ini ada si. Nah, jadi eh, apa namanya? Yang ada di dalam-dalamnya ini yang dinamakan dengan measure. Ya. Interior ya, gak apa-apa. Lanjut ya, gak ada pertanyaan ya. Nah ini ada dua measure sama ini tiga. Oke. Nah sekarang kalau nama bar line, bar line. Oke, bar line ini mana? Ini ada Carlton. Halo Carlton. Oke, yang dimaksud dengan bar line itu yang mana? tanda panah ini akhir, at akhir. ya strip yang... ini oke okay. bar lain pintar ya jadi garis bar pembaginya kalau yang measure tuh yang ada di dalamnya uh -uh, tapi kalau bar lain ada sini nah kalau measure nanti ditanya bisa jadi empat ketuk atau tiga ketuk tergantung di dalam barnya ini ada berapa ketuk satu bar kalau empat per empat berarti satu bar ada empat ketuk kalau tiga per empat satu bar, nanti ada tiga. Pintar sekali. Jadi inilah yang dinamakan dengan bar line. Jelas? Gampang ya? Kalau misalkan mister terlalu cepat, bilang aja, mister, uh, jangan cepat-cepat. Gitu ya. Oke, nah. Sekarang, double bar line. Double bar line ini fungsinya untuk Nah, dalam memperhentikan atau akhir dari satu seksi. Jadi, bukan finish, bukan endingnya. Tapi, um, memperhentikan dalam satu, misalkan ada pengulangan. Tanda pengulangan dari sini balik lagi. Jadi, nanti habis ini masih bisa jalan lagi seterusnya. Jadi, ini besarnya juga sama. Ya, ketebalannya itu juga sama, ketebalannya. Mm -mm. Nah, ini namanya dengan double bar line seperti ini. Ya, oke. Lanjut, pelan-pelan. Nah, inilah baru yang terbilang final bar line atau di akhirnya. Coba perhatikan. Nah, ketebalannya berbeda. Kalau sudah ada ketebalan yang berbeda, berarti sudah berhenti dia. Makanya, kalau seorang eh, pemusik, yang paham musik, dan dia kalau dalam menulis ini tidak paham, ya, tahu, terus dia maunya mau double bar line di tengah-tengah itu maksudnya seperti ini, contoh. Ya, kita mau main di sini, dia kasih, kasih dua bar line, oke. Okay. Terus ini ada lagi, ya, tahu, anggaplah ini untuk permainan di A, B, gitu ya. Terus ini nanti C, di measure A, B, C, nah. Terus uh, dia pada saat bermain yang sebelah sininya ini dia tebelin ini, dia tebelin ini. Nah ini kalau dia tebelin seperti ini, oh, ya misalkan dia doublein sini, double anggaplah sini. Sementara dari A mau masuk ke B ataupun dari A langsung ke B atau ke C maka ini salah. Ya, jadi nggak boleh penulisan ini nggak boleh. Ya penulisan ini nggak boleh. Jadi yang benar adalah penulisannya dia harus ini. Penulisannya dia harus rata. Jadi dia harus kalau misalkan mau diterusin dia membuatnya harus sama besar. Jadi dia hanya mengakhiri di sini sebentar untuk kembali lagi mungkin ke intro atau ke apa baru nanti masuk lagi ke masuk lagi ke B. Jadi masih ada terusannya. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah seperti ini, sudah nggak bisa, dia nggak boleh untuk masuk ke sini lagi, sudah nggak bisa itu, nggak boleh. Ya, jadi dia sudah mentok di sini itu sudah mentok. Nah, oke, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak. Nah. Ada enggak yang mau tanyakan? Ada terlanjut. Nah, ini apa yang dimaksud dengan repeat? Ah, Oke, okay. apa karena? itu kak saya sudah nyampe yang titik dua yang belakang nih kembali ke titik dua yang depan jadi dari sini dia nanti akan kembali uh. lagi ke titik dua yang depan sini oke okay. Pinter banget kertan ada yang mau bertanya silakan ada jelas semuanya Sebentar Ada? Paham? Sip Jadi inilah namanya Pengulangan, repeat Oke, okay. time signature Rem signature ini ada yang tahu dah? Rem signature. Hmm. Um, tanda waktu untuk menandakan berapa bit? Tanda waktu untuk menandakan berapa? Berapa banyak bit dan berapa, berapa banyak bit dan berapa lama? Oke, ada yang lain, silakan. ya bukan yang bisa di samping 3 empat itu? Ya boleh, kayak bagus. Ada yang lain? Tan tanda waktu buat menentukan bit Tidak ada waktu buat menentukan bit Ini bukannya okay. nentuin ketukan? atuin ketukan. Tuh. Eh, ada yang lain? Ya, semuanya bagus, pintar sekali. Jadi inilah yang namanya time signature. Jadi untuk menentukan berapa bit per barnya betul untuk Fiori dan berapa jumlahnya nanti. Ya. Nah, juga betul, nah ada yang 3 per 4, ada yang 4 per 4, ya. ada yang 2 per 4, ada yang 6 per 8. Jadi kita nanti mainnya seperti apa nanti ditentukan oleh time signature seperti ini. Nah, sangat penting sekali. Makanya kalau nanti hal ini kamu tidak paham, ya, nggak mengerti tentang seperti ini, nanti kamu juga akan bingung nanti. Ya, ini nanti kita mainnya seperti apa, Mister. Nah, kalau sudah seperti ini, oh, ini tiga 4. Kalau tiga 4, berarti masing-masing birama ada berapa? Masing-masing birama ada berapa ketok? Ada berapa? Kalau 3 per 4 ini, Fiori, oh, tiga perempat ini, teori Ada berapa? Tiga. tiga. Jadi satu, dua, tiga. Jadi ada tiga ketuk. Kalau empat 4 berarti ya empat. Good. Bentar sekali. Nggak ada pertanyaan? Lanjut. Oke, okay, fold up brackets. Ya, bisa dilihat di Google kalau ingin belajar cepat, boleh. Tapi untuk lihat Volta Bracket, Volta Bracket, apa Volta Bracket? Pernah tahu ada kurung-kurung dalam not balok atau not angka itu, jadi nanti ada kamar satu, ada kamar dua. Jadi kalau kita sudah melewati kamar satu, balik lagi kita baru masuk kamar dua. Ada yang pernah ingat itu? Oke, misalkan akan kasih penjelasan seperti ini. Nah, ini namanya Volta Bracket. Jadi tetap seperti karakter Uh, seperti yang karton bilang tadi ada tanda ulang ini perhatikan ada tanda ulang, repeat dari ya, tanda ulang di sini, oke. Okay. Nah, cara memainkannya perhatikan cara memainkannya dari sini dari bar ini langsung masuk ke sini dulu. Ini yang pertama, oke. Okay. Ini yang pertama jangan lupa. Setelah itu teori. Setelah masuk ke sini, bagaimana? Yori. Setelah dari sini, masuk ke sini. Setelah itu, kemana lagi? Belum tahu. Aku tahu. Ya, keren Coba dari sini. Eh. Terus masuk ke kamar dua. Eh, ke kamar hmm. satu ini. Hah, eh. terus? Setelah itu, ulang kembali lagi. Ulang ke lagi kembali dua. ke depan sini, perhatikan. Oke, okay. kedua, oke. Okay, setelah itu, dari sini perhatikan. Dari sini langsung lompat kamar dua, langsung lompat kamar dua. Ini yang ketiga. Ini yang tidak di dimainkan lagi. Kamar satu ini enggak dimainkan lagi. Untuk hello. Halo Jessica. Ya, paham ini. Jadi yang namanya volta bracket ini. Paham? Paham. Kalau nggak paham nanti bilang ya. Tiffany? Halo Tiffany? Hmm, mana Tiffany? Ya, Oke. Okay. Perhatikan setelah kita mengerti ini, volta breaker dan sebagainya, kita lanjut berikutnya lagi apa yang harus kita lihat berikutnya. Nah, ini kita belajar yang namanya music note. Ah. Tuh yang yang pernah sampaikan temanmu tadi ada yang namanya nih quarter ya atau satu beat. Dikatakan satu ketukan. Ini harus paham not balok penuh atau wool ya nah setelah itu kalau yang ini half half not ya half not artinya notasi separuh atau setengah nah kalau di dalam Indonesia biasanya ini disebut dengan penuh biasanya Sebutannya mereka adalah ini notasi penuh Ya Notasi penuh Ini Nah contoh seperti ini Ini notasi penuh Nah Tapi kalau yang ini disebut notasi Setengah Kalau ini disebut notasi Seperempat Nah, sekarang perhatikan, dari sini ke sini itu turun berapa. Antoni dari penuh menjadi setengah, berarti turunnya berapa. Setengah, setengah, separuhnya, betul. Terus Antoni dari setengah menjadi seperempat, itu berarti turun berapa. Eh? Jessica. Ayo, seneng aku meter itu kalau nyata ya. Berarti kalau setengah turun ke empat, berarti berapa? Turun berapa? juga. Separuhnya lagi, oke. Okay. Berarti ini separuh, ini separuh. Sekarang perhatikan, Jessica. Ini berarti ke sini berapa, Jessica? Turun separuh lagi dari seperempat. Jessica. Delapan. Delapan, pinter sekali. Oke, okay. meter kembali ke Antoni. Sekarang kalau turun lagi ke sini separuhnya menjadi berapa Anthony? Matematika atau? Oke, Carlton. Carlton, ya Turun berapa ini? Separuhnya? Separuh dari seperlapan. Andrew, ini mana Andrew? Muncul enggak ini Andrew? Hei. halo Andrew separuhnya dari seperlapan berapa nih um, Belum? Uh, uh, uh. 1 berapa? Uh, no? 16. Berapa? 16. 16. Oke, okay, pintar sekali. Kate, berarti separuhnya ini lagi berapa, Kate? seperti lagi itu perser uh -huh. per tiga dua, tiga, dua pinter, sekali per tiga dua oke okay. nah yang di sini perhatikan bagi kalian yang suka main drum maka notasi mulai dari sini ini ini sering dipakai pemain drum apalagi bagian di sini apalagi bagian yang di sini. Ini sangat sering dipakai karena pemain drum itu mainnya kan speed, tangannya kan speed dedak Nah, itu makanya dia akan sering menggunakan sixteenth, apa? telah itu apa? diterapkan per 32, per 16-an gitu. Jadi kalau kalian yang suka drum biasanya nanti kalau kamu main itu mesti, mister misalkan kasih tahu misalkan kit ini yang per 32-mu salah itu. Nah, harus paham seperti kedua-dua yang mana pasti yang ada simbolnya ini. Itu mainnya salah. Nah, jadi jadi ngerti nanti akhirnya. Kalau pemain piano, biola, vokal itu sering banyak di sini. Pemain piano, biola sering banyak di sini, ini paling banyak. Sekarang nada-nada panjang, you reach ya. me pemanjang kan? Jadi dia mesti sering mem memakai nada-nada panjang itu untuk vokal. Ya oke jadi kalau perkusi-perkusi itu sering banyak di notasi-notasi pendek vokal biola ya, itu saxifon yang alat-alat tiup -alat itu banyak di notasi-notasi panjang karena kalau alat tiup itu memakai notasi-notasi pendek itu niupnya yang susah gitu. ya you know? nah tapi kalau pemain drum dikasih notasi panjang itu juga susah juga. Bingung dia kalau mukul itu nah jadi semua punya karakter masing-masing ya oke ada pertanyaan sampai di sini get luar biasa terlanjur ini yang dinamakan dan dinamik tahu ya dinamik apa yang dinamikan dengan dinamik Oke ada piano lembut piano simo ya pp bukan pulang pergi ya. Jadi pianissimo itu namanya sangat lembut. Jadi kalau kamu misalkan ngomong-ngomong sama temenmu Fiori, ngomongnya pp aja ya. Maksudnya ngomongnya pelan aja gitu loh. Ya jangan keras-keras gitu ya. pp gitu. Nah, itu pianissimo. Nah, kalau f atau forte, nih, ini keras. Ya, keras. Jadi kalau menyanyinya ya cukup teriak tapi nggak usah lantang ya. Nah kalau yang lantang yang ini yang lantang adalah very loud. itu paling ini lantang ini teriak. Nah yang setengahnya teriak. Jadi kalau yang teriak kan panggil temennya, misalkan temenmu lagi di kantin itu kamu panggil gitu. Ya toh Anthony gitu. Tapi dia lagi posisi di kantin ini cukup pakai lot ini nah tapi kalau ini medium pelan aja mungkin dia masih berapa meter dari kamu kamu panggil namanya nah kalau untuk yang besok piano itu dia setengah pelan oke sekarang Mister mau tanya ini pada Silo atau Jessica Jessica Halo, ya. ya. Jessica, letaknya MF ini ada di antara P sama BB, atau di atasnya B, atau di bawahnya B. Di atasnya P. di atasnya B, yakin? Oh, itu ya, yakin. Oke, okay, meter mau tanya ke Fiori dah. Letaknya MF ini ada di antara P sama PP, di antara maksudnya di antara seperti ini atau di atasnya P atau di bawahnya PP. Kayaknya itu di atas PP. Di atasnya P. P dan okay. PP. Di atasnya P dan PP ini di tengah-tengah ya. sini maksudnya di tengah-tengah sini kak? Enggak. Oh di sini di atasnya P ini. Iya. Di situ. Oke satu lagi dah Anthony. Halo Anthony. Satu lagi Anthony letaknya yang MF, yang ini. Ya, MF. Yo, MF ini. Hah? Iya yang MF. Iya MF ini. Letaknya di antara P sama PP? Atau di atasnya P? Atau di bawahnya PP? Di atas. Di atasnya. Oke. Okay. pintar sekali. Good. 100 semuanya. Luar biasa. Keren. Ya. Sorry. Ini MP. Ini tadi ya. Oke. Okay. Di antara ini. Oke. Okay. Ada pertanyaan sampai sini, Mantar Very lot, lot, so, soft, soft. Gak oke, sekarang crescendo, crescendo. Berarti kan bentuknya dia terbuka ke kanan, berarti semakin ke keras karena terbuka, kalau. Di crescendo atau diminjol ini di kebalikannya berarti dia mengecil dari keras semakin mengecil oke okay. ada pertanyaan? tidak ada? lanjut ya pinter semuanya oh sudah habis ternyata oke okay. ternyata sudah habis materi kita pada hari ini cukup dalam penjelasan tentang simbol atau menyanyi dengan simbol itu sehingga nanti kalau nanti kamu menyanyi seperti yang di ditunjukkan di meter tadi sebelumnya di lagu Raise Me up atau di uh, nah seperti ini kamu akan bisa tahu cara membacanya kemana aja ini seret ke sini nah, setelah itu dari sini nanti kembali lagi kemana dan sebagainya nah. Ya. ada pertanyaan sampai sini enggak ada oke sekarang eh, perhatikan di depan tadi kalau kamu lihat partitur ini nih yang ada ini ini dipakai untuk vokal atau untuk biola Ada yang bisa jawab? Jessica, Andrew, Anthony, Yuri. Oke. Nah, meter mau jelasin sedikit di dalam pembedaannya adalah di sini nih, perhatikan. Nah, ada V dan ada N. Nah, kamu pernah lihat namanya bow? Alat bagian biola yang dipakai untuk gesek, memainkan untuk gesek itu, alatnya memanjang, itu yang dipakai untuk menggesek, membunyikan itu itu namanya bow. Itu namanya bow. Jadi Bo. Bo W. Nah, ini namanya Bo. Itu untuk alat gesek biola. Nah, tanda ini maksudnya naik. Jadi, eh, waktu apa namanya? Waktu kamu memainkan notasi yang depan ini, sol, ini kan sol pertama, ada tanda up berarti posisimu naik. Nanti kalau kamu ingin belajar biola, kita akan kasih caranya. Ini naik, sol. Harus ke situ. Makanya kalau kamu lihat di orkestra, itu ada pemain biola, anggaplah orangnya 10. Itu semuanya kalau naik, naik semua. Turun, turun semua, betul? Bonya itu kan kalau naik, naik semua, turun, turun semua, betul loh. Kan ada yang satunya naik, satunya turun. Tadi enggak karu-karuan, enggak ada itu. Jadi semuanya kompak gitu. Kalau pas Naik ya naik, turun kok turun. Mungkin kamu akan berpikir itu pemainnya Biola itu kok bisa bareng gitu ya. Waktu tangannya naik kok naik semua kan gitu. Sorry Mister, aku ada internet kurang dari tadi susah untuk join. Uh, siapa namanya? Tiffany. Oh ya, ya tadi Mister tanyain kamu kemana itu. Gak apa-apa. Tapi ini nanti uh, Mister share ke grup untuk apa nama videonya supaya nanti kamu bisa ikut mempelajari. Tidak apa-apa Tiffany, memang kalau untuk daring ini kendala-kendalanya seperti itu. Peter memahami, tidak apa-apa. Santai aja. nanti lanjut ya. Jadi eh, kenapa kok di dalam orkestra itu kalau dalam biola khususnya yang permainan yang alat-alat gesek itu kalau ke atas ke atas semua punya seret ke bawah ke bawah semua ya karena semuanya ada partiturnya nah kalau N itu artinya turun. Ini turun. Nih, nanti kalau kamu pengen belajar biola, biola, biola sekarang lagi ngetrend ya. Itu nanti kalau apalagi di sekolah nanti disediakan fasilitas biola dua atau tiga gitu, kita akan latihan bareng nanti. Sehingga nanti lepas waktu pacara lagu mengenikan cipta nanti pakai biola itu sahdu banget gitu. bisa nangis nanti nah gitu ya nah sekarang perhatikan di dalam biola ini sol sol nah perhatikan sol di sini dia turun jadi sol sol nah mengerti tanda v ini adalah sama n adalah untuk ini partitur biola oke hello Jessica sedikit ini kamu belajar biola dikit-dikit. Nah, kalau kamu melihat ini tadi, PNN, perhatikan, eh, kalau ini sol ini naik, N ini sol, sol ini turun, ini kemana? Tetap ikut turun atau naik? Tidak apa-apa, jawab salah tidak apa-apa. Kasih alasan. Jadi, saya ulang. Untuk yang lainnya nanti juga mitra akan tanyain. Gini kan lagunya Yuris Miap kan Sol, Sol, Do, Mi Kan gitu nih Nah soalnya ini V atau naik Bonya ini naik bonya Sol yang kedua nya turun Nah sekarang yang Do sini Naik atau turun Dengan pelajaran yang barusan Kita jelaskan yang Apa? Ya, ini turun Turun Jessica alasannya salah enggak apa-apa kan masih dalam satu dalam satu itu oke okay. thank you thank you tipani baru ngelihat berani jawab atau belum atau mau nyoba jawab belum nggak apa-apa ada apa -apa. Gak apa, -apa. Fiori Oke, okay, bentar lagi. Satu menit lagi. Untuk jelas ini, Fiori, ini naik atau turun? Yang itu. Kayaknya naik, iya. Jadi, perhatikan ini kan setengah, ini kan juga setengah, ini kan juga setengah. Jadi, kalau ini cuma setengah-setengah, berarti kalau ini naik, ini turun, ini pasti naik, dan ini pasti turun, tapi ini panjang turunnya. Kalau ini turun, ini pasti naik, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, keren banget. Nanti lain waktu, kita akan jelasin lagi. Uh, ada kesempatan, ya, kamu mau tanya-tanya soal masalah musik, mau Japri sama Mister juga silahkan Oke, okay, ini Mister akan uh, tutup. Ada pertanyaan di sini? Untuk bagaimana kita belajar tentang menyanyi, kita nggak ada tugas, kita hanya mempelajari aja. Ada pertanyaan? Semuanya jelas. Thank you semuanya. Oke, okay, see you again. Mister akan live ya. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Mister sampai jumpa. Oke, okay. ya semuanya.